Assalamualaikum, hai semuanya. Gimana kabarnya nih? Sebelumnya saya mau mengucapkan Milal Aidin Wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari yang fitri ini saya membuat bola-bola pisang coklat. Yuk kita lihat bahannya ya. Nah ini dia bahan untuk membuat bola-bola pisang coklat ya. Ada sini pisangnya sudah saya kupas, yang sudah matang banget ya. Mau pisang raja atau pisang moli, uli atau apapun silahkan bebas ya. Dan ini ada tepung rotinya, serta di sini ada coklat ceres ya. Dan juga jangan lupa tepung terigunya, semua sesuai selera aja ya, mau 4 sendok atau 6 sendok terserah. Sekarang kita mulai buat ya. Pertama kita benyek-benyekin dulu ya pisangnya. Ini saya tidak pakai gula pasir ya, karena pisangnya sudah matang jadi sudah terlalu manis tanpa tambahan gula pasir lagi. Kita masukkan tepungnya ya. Tepungnya tadi saya tambahkan lagi 4 sendok ya, dia semakin agak mengental dan mudah dibentuk. Tepung roti, lalu kita
aduk. Ya. Panaskan dulu, kita siapkan wajannya ya. Kita panaskan dulu wajannya ya. Sekarang kita beri minyak agak banyak. Kita tunggu sampai panas ya minyaknya, baru kita goreng cemplung-cemplung. Sekarang kita mulai goreng-goreng ya. Apinya jangan terlalu besar ya. Sekarang kita mulai angkat ya. Kita matikan dulu kompornya. Ini dia bola-bola pisang coklatnya ya, sudah jadi. Selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komennya. Assalamualaikum.